Oke. Silakan. Belakang, tiga belakang. Oke, langsung ke sana kita. Pindah. Awas, 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 masih ada yang lagi di depannya. Alek, alek. Ah. 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 Ah
Minta kalian menjadi biasa ya, karena sekarang beda dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu kita mau latihan mau apa nggak ada penonton datang, kalau sekarang banyak sekali yang minta foto ya, pajangan ini dan apa merasa wah gitu enggak ya, karena saya percaya itu bagian dari support system. Kita harus termotivasi karena sekarang banyak masyarakat dukung kita ya, banyak supporter dukung kita, luar biasa dukungannya. Itu yang saya ingin kamu jadikan motivasi. Thank you, see you tomorrow. Please check in your WhatsApp group time we have meeting anything. Terima kasih, jaga kondisi dengan baik. Nanti malam tetap yang mau beribadah untuk sholat itu pertama di tempat ini. Terima kasih, silakan. Terima kasih Media Fisher dan yang saya hormati teman-teman jurnalis, sehat selalu. Yang pertama tentu kita punya persiapan yang cukup setelah kita main di Bali kemarin dan recovery kita lakukan dan proses latihan sudah kita jalankan. Dan sampai dengan hari ini, sampai dengan kemarin sore latihan terakhir, semua pemain siap untuk dimainkan, kecuali tentu yang ada pemain yang terakumulasi kartu dan sebagainya. Saya rasa kita tahu akan menghadapi satu lawan yang musim lalu mengalahkan kita di sini, dan saya berharap ini menjadi satu motivasi untuk pemain bisa bagaimana tidak mengulang lagi hal tersebut, dan untuk bagaimana bisa sekuat tenaga untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Tentu dengan satu hal yang pertama harus dilakukan adalah fokus, yang kedua kerja keras. Saya rasa itu dari saya. Seperti yang dikatakan Coach Erde, bahwa kita sudah memiliki persiapan yang bagus. Semoga
untuk pertandingan besok malam kita dapat poin maksimal. Terima kasih.